anu lagi. Pungut ini pun oke nih men. Makin goreng-goreng. Apaan hidup? Good morning man. So hari ini saya memancing lagi. Saya memancing di laut lah hari ini. Pakai kayak macam biasa. Oke, so saya turun dari Gayang lah dan saya pergi muara di laut. Oke. So harap-harap hari ini ada yang boleh dibawa balik lah. Papa sajalah yang ada hasil, yang penting ada. Oke, tekira juga apa target lah. Harap-harap ada sajalah. Oke. So macam itulah geng. Hari ini kita apa lagi mau main? Casting kah? Bukan casting, memang tak boleh lah laut kan. Jigging kah? Apa-apalah. Umpan hidup kah nanti. Okay men, apapun kita jumpa di spot nanti. Right. Men, dapat men strike. Apa nih? Ikan Apollo. Woi, nah. Nice, umpan yang nice. Taruh di tempat umpan palsu dulu. Ini ikan yang bagus buat umpan. Jadi mesti masih hidup dia. Strike man, itu ikan apa nih, kuat lagi nih. Dia makan Apollo. Woi, ikan apa nih? Boleh tahan lah, tiba-tiba makan Apollo pula nih, tapi nice lah. Ada juga strike man. Woi, sekarang man ya susah mau cari umpan, tiada langsung ikan kecil dibawa senampak, tapi nice lah strike. Kemen terus. Baru jumpa men. Ini ikan punya anu. Tapi kuat pula nih. Woi. Woi. Ada kumpulan ikan tapi besar. Ikan apa ini? Woi. Ikan yang tadi itu juga. Bukan. Ikan sagai. Woi, nice nih men. Kalau ada sagai. Ini
kan boleh bikin umpan, tapi besar betul. Alright man, so kita pasang umpan hidup dulu lah. Tadi dapat satu saja umpan. Susah betul mau cari anu. Apa? Mau cari umpan nih. Dari tadi lagi sepusing-pusing cari ini umpan. Tiada. Jadi dapat satu saja. Ini pun mati sudah nih. Harap-harap ada sambar lah. Walaupun mati. Oke, men. Terus. Men, umpan hidup saya tadi kena tarik. Tidak saya dapat ambil video atau tidak tadi itu. Macam habis baterai pak tadi. Terlepas men, saya tahu macam mana boleh terlepas pada tema kena habis. Sudahlah, saya tidak umpan hidup men. Aduh, susah mau cari. Kalau gitu kita trolling guna umpan palsu sajalah. Tidak boleh sudah. Cari umpan hidup tiada. Kena cukai pula umpan hidup. Jadi kita try inilah umpannya, kita guna yang besar sedikit, yang 18 inci, ini 14. Oke men, terus ya men, dapat umpan. Wih, ikan basong ya, susah mau dapatnya ya. Tiba-tiba ada limpas men. Ini susah nih, tadi pagi mau cari, sekarang baru ada. Udah krisi lagi satu kecil. Buang. Lepas satu, dua saya lah. Tiga. Men, terus lagi ada sudah umpan untuk trolling, jadi saya buat trolling lah, sambil itu saya Apollo juga lah. Apollo men, tapi oi berat betul. Panu lagi. Ini pun oke nih men, bikin goreng-goreng. Apa nih hidup? Ikan apa nih? Oh iya, jolong-jolong. Tengah pungut Apollo. Jolong-jolong pula P-Strike. Woi, udah lompat-lompat. Pas katat dulu mulut deh. Thank you.
besar jolong-jolong deh ini men. Sedikit saya kena. Saya ingat ikan apa tadi. Bolehlah besar, boleh tahan. Aduh, besar men, jolong-jolong. Aduh, Apollo saya lagi nih. Macam mana nih? Dari tadi tunggu strike, akhirnya ada juga strike satu, jolong-jolong. Ini Apollo, kasih anu dulu lah. Taruh sini sebelah. Lama sudah tidak strike ikan besar nih men. Akhirnya strike juga julung-julung. Tidak apalah, walaupun julung-julung, yang penting ada. Woi, terbuka sudah dia punya nih mulut. Sekejap pak. Nice man, jolong-jolong, buka dulu dia punya file. Tadi semakan men. Allah, ada julung-julung lagi gigit tadi. Besar loh. Beta lepas. Tadi semakan men. Nih. Sambil menunggu tuh saya pasang umpan hidup. Sekali tuh kena makan pula julung-julung. Ada kesan gigitan lagi. So macam tu lah geng. Kita pasang balik ni umpan. Lepas tu tengoklah, cuma harap-harap kena makan lagi lah. Right, terus. Julung-julung lagi men. Actually tadi baru saya kasih lepas umpan. Dia makan, Mbak. Wah. Oh iya. Sebenarnya dulu lah bahaya nih ikan, dia lompat-lompat. Saya kasih rilis ikan tadi and then dia makan. Belas umpan hidup saya tuh tadi tuh. Banyak juga julung-julung di sini nih, tahu?
Penat dulu deh lah, bahaya banget ikannya. Udah lompat di bot, di perahu, di kayak, bahaya. Sumpan saya tadi makan yang hidup lah, ada lagi tapi mati sudah yang lain. Hai, saya lah nanti kecil sikit dari yang first besar ini, kecil sikit pula. Ditelan mbak tadi nih, masuk dalam sudah tuh mata kail nih, rusak saya punya nih wayar. Akhirnya ada strike juga men, dari pagi tadi actually saya tunggu cari umpan punya men, susah. Akhirnya ada juga lah strike julung-julung. Okay, men, terus. Okay, geng, tadi ada beberapa strike, so sekarang habis sudah umpan hidup, tapi saya guna umpan mati saja, trolling, and then saya troll dengan nia lagi, apa? Saya guna nih jig lagi, so tinggulah macam mana. Pas habis umpan hidup saya balik sudah nih, balik. Tinggulah ada apa strike lagi. Kalau ada strike nanti saya update, tapi kalau tiada nanti saya update juga lah macam mana. Alright geng, so sekarang mau dekat jam 12 sudah. Dari tadi tidak strike, layumpan mati, jadi nih sekarang saya pelan-pelan on the way pergi darat lah, tapi masih trolling juga. Jadi time on the way balik nih saya trolling, kalau ada nih, kalau ada strike nanti saya update lah. Sekarang saya pelan-pelan dulu. Kalau tiada strike, kita jumpa di darat saja nanti. Right. Alright, geng. So, sekarang saya di darat sudah. Benar pekayu tadi. Ai, macam biasalah, satu jam dari ini. Actually hari ini saya pergi depan Nexus dengan depan Rasaria. Tadi pagi depan Rasaria, tapi di depan Rasaria tuh tiada nih, tiada apa, tiada sembaran, kurang lah di sana. Lepas tuh umpan pun tiada, bait lure pun tiada, bait lure pun tiada. Jadi saya pindah ke depan Nexus jauh sedikit. Ada beberapa strike lah, and then saya dapat umpan hidup juga di sana. Okay, so hasil hari ini ada 4 ekor saja. Okay, men. Ada satu sagai ini karena anola tadi, karena itu Apollo. Ini saya tidak tahu ikan apa nih, pun boleh tahan. Lebih kurang macam ni sagai juga. So ada 2 ekor ni lah, julung-julung. Ken todak lah, julung-julung. Actually ini todak ada beberapa strike tadi, tapi yang lain semua ini, apa? Yang lain semua lucut. Okay, ada yang dia tidak ambil betul. Ya contoh lah geng, so hari ini ada hasil lah, 4 ekor ikan. Okay, juga julung-julung pun besar. Okay, so contoh lah geng, kita jumpa di next video.